Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas kekuatan-Nya. Akhirnya kita bisa menjalankan, melewati Ramadan kali ini dengan lancar, alhamdulillah. Kita melewati Ramadan ini selama ini hari terakhir, yaitu hari ke-30, dan insyaallah malam ini dan juga besok hari kita menjalankan hari raya Idul Fitri. Pada kuliah asar terakhir ini saya akan membahas tentang bagaimana itu zakat fitri, karena kan malam hari nanti kita akan menunaikan yang namanya zakat fitri. Pada umumnya kita sudah tahu semuanya bagaimana zakat fitri, apa itu zakat fitri dan sebagainya secara umum. Namun kita belajar bersama lagi bagaimana itu, apa itu zakat fitri secara rinci, dan juga kapan atau seberapa banyak yang harus kita keluarkan untuk zakat fitri. Jika definisi zakat fitri menurut bahasa sendiri, menurut makna bahasanya itu sendiri, yaitu berkembang, bertambah, suci dan juga berkah. Sedangkan fitri seperti yang kita ketahui secara bahasa yaitu bermakna berbuka. Nah, zakat fitri juga itu bisa kadang kita sebut sebagai zakat Ramadan. Sebagaimana dalam hadisnya Abu Hurairah, wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam behifdi zakati Ramadan. Jadi nama lain zakat fitri yaitu zakat Ramadan. Istilah zakat fitri yang biasa kita kenal di kalangan masyarakat yaitu zakat fitrah. Itu juga tidak bisa disalahkan, karena menurut Imam An-Nawawi kalimat ini adalah istilah yang digunakan oleh para ahli fikih. Fitratullahi allati fatarun nasa 'alaiha. Tetaplah fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Maksudnya yaitu zakat fitrah, zakat khilqah, yaitu zakatnya badan dan jiwa. Sebagaimana ada istilah zakat harta. Kemudian apa hukumnya zakat fitri, zakat fitrah itu sendiri? Hukumnya yaitu seperti yang kita ketahui, hukum zakat fitrah, zakat fitri adalah wajib. Kewajiban ini turun menurun bersamaan dengan kewajiban puasa Ramadan, yaitu pada tahun kedua Hijriah. Dasar wajib zakat fitri adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya faradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr sha'an min tamr aw sha'an min sya'ir 'alal 'abdi wal hur wal dzakari wal unsa was saghir wal kabir minal muslimin, yang artinya itu sendiri yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri satu sok, zakat al-fitri so'an, satu sok
min tamrin, dari kurma. Aw sha'an min sya'irin, atau satu sha' dari gandum bagi budak. Alal abdi wal hur, bagi budak dan orang-orang yang merdeka. Wal dzakari wal unsa, laki-laki maupun wanita. Wasyagir wal kabir minal muslimin, dan juga untuk anak kecil ataupun orang dewasa dari kaum muslimin. Jadi dari hadis di atas, para ulama, bahkan Imam Ibnu Munzir berkata bahwasannya para ulama telah sepakat hukum zakat fitri itu sendiri, yaitu hukumnya wajib. Kemudian kepada siapa zakat fitri itu diwajibkan? Siapa saja yang harus membayar zakat fitri? Yang pertama tentu saja seorang muslim. Bagi seluruh kaum muslim, baik yang merdeka, budak dan laki perempuan, kecil dewasa, maka diwajibkan baginya menunaikan zakat fitri berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu an di atas. Imam Ibnu Qudamah juga mengatakan bahwasanya kesimpulannya bahwa zakat fitri wajib bagi setiap muslim, baik anak kecil, dewasa, laki-laki maupun wanita, menurut pendapat mayoritas ahli ilmu. Dan zakat fitri ini juga wajib bagi anak yatim. Hendaknya walinya anak yatim mengeluarkan zakatnya dari harta anak yatim tersebut, dan juga wajib bagi seorang budak. Adapun hukum zakat fitri bagi orang kafir adalah tidak wajib, sebagaimana dalam surah wama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birusulih. Itu surat At-Taubah ayat 54, yang artinya dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka menafkahkannya. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian permasalahan yang timbul biasanya di sekitar masyarakat, bagaimana zakat fitri bagi janin. Jadi ada dua ulama, dua sisi yang berpendapat. Para ulama madhab Hanabilah menganjurkan untuk mengeluarkan zakat fitri bagi janin. Dasarnya adalah sebuah atsar dari Utsman bin Affan, bahwasanya beliau mengeluarkan zakat fitri bagi janin. Kemudian sisi yang selanjutnya mengemukakan bahwa Imam Ibnu Munzir radhiyallahu an rahimahullah mengatakan para ulama telah sepakat bahwasanya tidak ada kewajiban zakat bagi janin yang masih dalam perut ibunya. Imam Ahmad bin Hanbal juga mengemukakan pendapatnya dalam masalah ini dengan menganjurkan zakat bagi janin dan tidak mewajibkannya. Jadi kalau Imam Ahmad bin Hanbal itu hanya menganjurkan tapi tidak mewajibkannya. Sehingga pendapat-pendapat di atas bisa disimpulkan atau sepakat disimpulkan bahwasannya mengeluarkan zakat fitri bagi janin itu disyaratkan bila usia janin telah mencapai 4 bulan. 4 bulan itu yaitu ketika ditiupkannya roh. Jadi ketika usia janin itu mencapai 4 bulan atau lebih dianjurkan. Tapi di sini tidak dituliskan bahwasannya memang wajib, tapi dianjurkan untuk mengeluarkan zakat bagi
janin. Kemudian yang kedua, diwajibkannya zakat fitri yaitu mampu dan mempunyai kecukupan. Tentu ini syarat dasarnya zakat. Jika kita ingin mengeluarkan sesuatu, atau mungkin syarat umumnya ketika kita ingin mengeluarkan sesuatu, yaitu kita melihat keadaan diri kita sendiri, apakah kita mampu atau berkecukupan atau mungkin belum saatnya. Zakat fitri tidak diwajibkan juga, melainkan bagi orang yang mempunyai kecukupan lebih dari satu sok untuk hari raya dan lamnya. Karena ketika kita ingin mengeluarkan suatu harta untuk sedekah atau zakat fitri, diwajibkan atau dianjurkan untuk diri kita sendiri untuk melihat kepada diri kita sendiri apakah mampu atau belum, agar tidak zolim kepada diri sendiri. Apabila seorang punya makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya untuk hari raya dan malamnya, kemudian makanan itu masih sisa satu sok, maka hendaklah dia mengeluarkan zakat fitrinya. Imam Al-Khattabi mengatakan bahwasanya zakat fitri itu wajib bagi setiap orang yang berpuasa, orang kaya yang mempunyai keluasan atau orang miskin yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan pokok-pokoknya. Karena penyebab wajibnya zakat fitri adalah untuk membersihkan jiwa, dan hal ini dibutuhkan oleh setiap orang yang berpuasa. Apabila mereka semua sama dalam hal ini, maka sama pula dalam kewajibannya. Kemudian yang ketiga, diwajibkannya zakat fitri yaitu kepada orang yang mendapati waktu wajibnya zakat. Maksudnya yaitu saat tenggelamnya matahari pada malam Idul Fitri. Karena zakat fitri disyariatkan untuk pembersih jiwa orang yang berpuasa, dan hal tersebut terwujud ketika ibadah puasa telah sempurna. Jadi tadi diwajibkannya zakat fitri ketika mendapati waktu wajibnya zakat atau tenggelamnya matahari pada malam Idul Fitri. Faradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri minar Ramadan. Rasulullah mewajibkan zakat fitri dari bulan Ramadan. Barang siapa yang masuk Islam setelah matahari tenggelam, atau menikah atau mendapat anak setelah matahari tenggelam, maka tidak wajib membayar zakat fitri karena tidak mendapati sebab wajibnya zakat fitri. Jadi yang di sini yang dimaksudkan mendapati waktu wajibnya zakat fitri itu tadi, ketika kita dalam kondisi umumnya kemudian telah tiba waktunya zakat fitri, telah tiba waktunya tenggelam matahari pada malam Idul Fitri, maka diwajibkan kita untuk mengeluarkan zakat fitri. Kecuali orang yang masuk Islam setelah matahari tenggelam. Jadi orang yang mu'alaf, dan mu'alafnya itu pas waktu setelah matahari tenggelam, mungkin setelah sholat maghrib pada malam Idul Fitri. Kemudian juga orang yang menikah ataupun mendapatkan anak setelah matahari tenggelam, maka itu tidak diwajibkan untuk menunaikan zakat fitri karena wajibnya, sebab wajibnya tidak mendapati sebab wajibnya untuk menunaikan zakat fitri. Jika kita menunaikan zakat fitri, itu tentunya ada suatu hikmah ataupun keunggulan. Seperti misalnya ketika kita bersedekah, maka kita akan membersihkan
maka kita akan juga membantu orang-orang yang kurang mampu. Hikmah dan manfaat zakat fitri itu sendiri, yang pertama yaitu seperti yang sudah disampaikan tadi pas awal, yaitu pembersih jiwa dan juga dosa bagi orang yang berpuasa. Karena saat kita puasa pasti ada sedikit kekurangan yang kita punyai, hingga dengan zakat fitri itu sendiri, kekurangan itu sendiri bisa kita tutupi atau kita hapus dan berharap untuk menjadikannya lebih sempurna. Jadi ketika kita berpuasa itu kan tentunya entah itu kita kurang maksimal dalam beribadah atau membuat kesalahan ketika kita berpuasa, maka harapannya ketika kita menunaikan, mengeluarkan zakat fitri, yaitu untuk menutupi kekurangan itu, sehingga Ramadan kita menjadi berharap untuk menjadi sempurna di sisi Allah. Yang kedua yaitu tentu saja membantu fakir miskin. Ketika kita mengeluarkan sesuatu untuk diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan, maka itu juga sebagai bentuk bahu-membahu atau bantu-membantu dari orang yang membutuhkan kepada yang dari orang yang berkecukupan kepada orang yang lebih membutuhkan. Kemudian yang ketiga yaitu zakat bagi badan itu sendiri. Tadi kan sebelumnya disebutkan pembersih dosa dan juga jiwa ya. Nah, yang ketiga itu yaitu zakat bagi badan, yaitu manakala Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat bagi badan dengan tetap sehat dan bertahan hidup selama setahun, seluruh manusia dalam hal ini sama kewajibannya mereka memberikan zakat satu sok. Dan tentu saja manfaat atau hikmah yang selanjutnya yaitu sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua selama ini, nikmat sehat, nikmat berkecukupan, kekuatan sehingga dengan menyempurnakan ibadah puasa hingga selesai, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Maka zakat fitri itu sendiri sebagai rasa syukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengeluarkan zakat fitri, tadi kan sudah dibahas siapa yang diwajibkan dan juga apa hikmah dalam zakat fitri itu sendiri. Kemudian kapan sih waktu zakat fitri dikeluarkan? Jadi waktu zakat fitri itu ada dua, ada waktu yang afdol, ada yang waktu yang boleh. Afdol itu waktu yang utama, lebih utama. Jadi alangkah baiknya afdol itu lebih baik di waktu itu gitu. Kalau waktu yang boleh itu ya kita diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitri di waktu itu. Kemudian waktu yang afdol itu sejak malam hari raya hingga sebelum sholat Idul Fitri. Ini didasarkan kepada hadis Ibnu Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitri qabla hurujin nas ila shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar menunaikan zakat fitri sebelum keluarnya manusia menuju sholat. Maksudnya itu sholat Id. Jadi di sini dijelaskan bahwasannya waktu yang afdol untuk zakat fitri ketika malam hari raya, malam ke-30 pada saat setelah tenggelamnya matahari sampai sebelum orang-orang berangkat untuk menunaikan sholat Id.
Yang kedua, waktu yang boleh untuk kita mengeluarkan zakat fitri, yaitu satu hari atau dua hari sebelum hari raya. Ibnu Umar berkata bahwasanya faradun Nabi sallallahu alaihi wasallam shadaqatul fitri wa kanu yu'tuna qabla al-fitri bi yaumi aw yawmain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan sedekah fitri dan mereka para sahabat memberikannya satu hari atau dua hari sebelum hari raya. Jadi di sini disebutkan bahwasanya kita boleh untuk mengeluarkan zakat fitri sehari atau dua hari sebelum hari raya. Tapi tentu saja yang lebih afdol dan juga agar gampang, lebih mudah didata oleh amil atau tahmir masjid yang bertugas untuk mengelola zakat fitri, maka lebih baik dianjurkan pada waktu yang afdol, yaitu tadi setelah tenggelam matahari sampai sebelum orang-orang berangkat sholat id. Kemudian kita tidak boleh untuk mengeluarkan zakat fitri setelah sholat id itu sendiri. Jadi tadi kan ada dua waktu yang afdol kan, pada malam hari, malam Idul Fitri, dan juga waktu yang boleh itu sehari atau dua hari sebelum Idul Fitri. Nah, kalau yang tidak boleh, yang tidak boleh, waktu yang tidak boleh untuk mengeluarkannya itu yaitu setelah sholat id. Barang siapa yang mengeluarkan, membayar zakat fitri setelah sholat id, maka dia tidak diterima zakatnya atau dihitung sebagai sedekah biasa. Ibnu Abbas berkata bahwasanya faradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaim min al-lahwi war-rafath wa tu'matan lil-masakin man addaha qabla as-shalah fa hiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da as-shalah fa hiya shadaqatun min as-shadaqat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibkan zakat fitri sebagai pembersih orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan kotor, serta memberi makan orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat, maka itu adalah zakat yang diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat, maksudnya yaitu sholat id, maka dia adalah sedekah seperti sedekah-sedekah lainnya. Jadi ketika kita mengeluarkan zakat fitri setelah sholat id itu enggak dihitung sebagai zakat fitri, tapi sebagai sedekah seperti biasa kita lakukan di luar Ramadan. Imam Ibnu Qayyim juga berkata bahwasanya tuntutan dua hadis ini tidak boleh mengakhirkan pembayaran zakat fitri setelah sholat id, dan waktunya dianggap habis dengan selesainya sholat id. Inilah yang benar, tidak ada yang dapat menentang dua hadis ini dan tidak ada yang menghapusnya, serta tidak ada ijma yang dapat menolak pendapat yang didasari dua hadis ini. Jadi tadi ada tiga waktu zakat fitri. Yang pertama, waktu yang afdol pada saat tenggelamnya matahari pada malam Idul Fitri sampai sebelum orang-orang itu berangkat untuk menunaikan sholat id. Kemudian yang kedua, ada waktu yang boleh, yaitu untuk dikeluarkan ketika satu hari atau dua hari sebelum Idul Fitri. Kemudian ada waktu yang tidak boleh, atau ketika kita mengeluarkannya maka tidak dihitung sebagai zakat fitri, melainkan sebagai
sedekah biasa, yaitu ketika dikeluarkan ketika setelah sholat Idul Fitri. Kemudian berapa sih ukuran dan juga jenisnya untuk dikeluarkan saat zakat fitri? Kalau dalam hadis-hadis sebelumnya tadi disebutkan bahwasanya satu sok. Sebagaimana Abu Sa'id Al-Khudri berkata, kunna nukhriju zakat al-fitri so'an min to'amin, au so'an min sya'irin, au so'an min tamrin, au so'an min akid, au so'an min zabib. Dahulu kami mengeluarkan zakat fitri satu sok makanan, atau satu sok gandum, atau satu sok kurma, atau satu sok keju, atau satu sok anggur kering. Jadi dahulu orang-orang dahulu itu mengeluarkan zakat fitri itu satu sok makanan, bisa berupa gandum atau kurma atau anggur ataupun anggur kering. Kemudian berapa sih satu sok itu sendiri? Satu sok adalah 4 mud, atau satu mud itu adalah satu cakupan kedua tangan laki-laki berperawakan sedang dalam keadaan jari jemari tidak menggenggam, tidak juga melebar. Nah, dari sana para ulama berdiskusi bahwasannya satu sok itu kesepakatannya seberapa banyak, dan maka dikeluarkan bahwasannya satu sok itu sepakat bahwasannya ketika ditembang itu hasilnya sekitar 2,5 kilogram, 2,5 kilogram. Kemudian lalu bagaimana dengan ukuran beras? Karena ukuran beras adalah ukuran beras di atas adalah untuk ukuran gandum. Maka bagaimana jika sebuah ukuran beras? Setelah dilakukan uji coba, ternyata ukuran satu sok beras hasilnya itu sekitar 2,33 kilogram atau 2,7 liter beras kualitas sedang. Maka dari situ dibulatkan menjadi 2,5 kilogram ketika kita mengeluarkan zakat fitri. Kemudian jenis makanan yang dizakatkan pada zakat fitri adalah sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis di atas, adalah yang dikeluarkan adalah makanan pokok yang umumnya dimakan oleh masyarakat dalam negeri tersebut. Jadi penyebutan 4 jenis makanan dalam hadis di atas karena memang itulah makanan pokok manusia pada zaman Nabi di daerah tersebut. Kunna nukhriju fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri sa'an min ta'am, wa qala Abu Sa'id, wa kana ta'aman as-sya'ir wal zabib wal akid wat tamr. Jadi dahulu Abu Sa'id Al-Khudri itu berkata, dahulu kami mengeluarkan zakat fitri pada zaman Nabi satu sok makanan, dan makanan kami ketika itu adalah gandum, anggur kering, keju, dan juga kurma. Jadi yang dikeluarkan pada zaman itu adalah itu. Maka pada zaman kita yang dikeluarkan makanan pokok kita adalah beras yang biasa kita makan sehari-hari. Imam Ibnu Qayyim mengatakan 5 jenis makanan ini adalah makanan pokok umumnya manusia di kota Madinah saat itu. Adapun penduduk sebuah negeri bila makanan pokoknya selain 5 jenis di atas, maka yang diwajibkan bagi mereka adalah mengeluarkan satu sok dari makanan pokok mereka. Apabila makanan pokok mereka seperti susu,
daging, ikan, maka hendaklah mereka mengeluarkan zakat makanan pokok tersebut, apapun bentuknya. Ini adalah pendapatnya mayoritas ulama, dan ini adalah pendapat yang benar, tidak menerima selainnya. Kemudian yang terakhir, siapa saja sih yang berhak untuk menerima zakat fitri? Ulama berselisih pendapat dalam masalah ini menjadi dua pendapat. Yang pendapat pertama, zakat fitri penyalurannya seperti zakat-zakat yang lain, yaitu kepada 8 golongan tersebut dalam ayat innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafah qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian pendapat yang kedua, yaitu zakat fitri penyalurannya khusus untuk fakir dan miskin itu sendiri. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata bahwasanya faradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaim minal lahwi war-rufas wa tu'matan lil masakin. Jadi pendapat Ibnu Abbas itu sendiri, zakat fitri itu hanya untuk bagi orang fakir dan juga orang miskin. Tapi kedua pendapat di atas sama-sama kuat. Jadi tidak ragu lagi bahwa kaum fakir dan miskin lebih utama untuk diperhatikan, tapi juga kita bisa untuk mengambil pendapat yang pertama, yaitu zakat fitri dibagikan kepada 8 golongan seperti zakat-zakat biasa. Jadi itu sekilas tentang bagaimana, apa itu zakat fitri, bagaimana zakat fitri, kapan zakat fitri, dan apa yang akan sebaiknya kita keluarkan untuk zakat fitri. Itu saja materi untuk sore hari ini, kuliah asar hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita praktekkan ketika malam hari nanti ketika waktunya sudah tiba. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.